Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari yang keempat kita berpuasa, ya. Yeah. Jadi memanglah ada di antara kita memikirkan bagaimana saya nak melatih anak saya berpuasa. Mm-hmm. Jadi sepatutnya lah, seperti mana yang Sharina katakan tadi, sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah memperkenalkan apa sebenarnya puasa kepada anak-anak kita. Di antaranya kita telah melatih berdoa, anak-anak tadi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka di situ, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi tentu anak-anak bertanya, apa maksudnya sampaikan kepada bulan Ramadan? Nah, di situlah kita menjelaskan, apabila tiba bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi anda kira lelaki ke perempuan ke, ya? Jadi mesti kita berpuasa. Jadi puasa ini kita katakan, ia bukan perintah manusia, bukan perintah bapa, bukan perintah ibu, tapi perintah Allah. Ya. Seperti dalam Al-Quran ada menjelaskan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu mengerjakan puasa seperti mana kepada mereka yang sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini kita katakan, bila sudah ada firman Allah, bila ada hadis Nabi, anda boleh orang ingkar, mesti buat. Ini yang kita jelaskan yang pertama sekali, ya. Nah, kemudian kita jelaskan juga kepada anak-anak, puasa itu bila sebenarnya, dari bila ke bila. Yeah. Kita katakan kita berpuasa ini mulai daripada lepas solat subuh, waktu subuh. Kita pada masa itu anda boleh makan, anda boleh minum, sehinggalah waktu terbenam matahari, waktu maghrib, sungkai. Jadi mereka akan melihat macam mana. Jadi mari kita sama-sama, kita ajak. Yeah. Mari kita sama-sama sebelum kita puasa, bukan terus berpuasa, kita makan dulu, kita minum dulu, supaya kita ada tenaga. Jadi kita ajak bangun, terutama bagi anak-anak yang sudah mula berumur 3 tahun atau kita sudah boleh kenalkan itu, bangun sama-sama. Jadi tentulah anak-anak ini mengatakan, saya mau makan itu, makan ini. Kita alhamdulillah, kita ni dulur, ya, apa yang dikehendakinya. Maka pada siang hari itu kita katakan berpuasa. Jadi ada yang mau, kanak-kanak yang mau, jadi kita lihat jamnya. Jadi janganlah umur 3 tahun kita paksa sampai artinya maghrib. Kita katakan sampai berapa lama boleh tahan, ya. Mungkin 3 jam atau setengah hari. Nah, kemudian kita katakan bila kamu dapat berpuasa setengah hari, insyaAllah mama, bapa akan bagi kamu hadiah. Hadiah apa kamu mau? Jadi kanak-kanak memanglah ya suka, saya mau hadiah itu, hadiah ini. Entah kenapa? Pada mulanya kita katakan, memanglah kita beri ganjaran. Artinya apabila kita beri ganjaran, latih yang lagi berniat. Puasa ini bukan kerana hadiah, puasa ini kerana Allah. Ajar ya berniat, insyaAllah. Lama-lama ia akan bercakap sama adik-beradiknya tu. Iya. Akhirnya, kita puasa, adik puasa, abang puasa. Puasa, abang kerana apa puasa? Ya, abang kan dapat kasut baru raya. Ini. Bukan atu abang, katanya. Ia akan cakap tu. Mama cakap karena Allah, katanya. Jadi sini sudah kita melatihkan anak-anak kita dari kecil supaya mereka tu berpuasa. Kemudian selain pada itu, memberi mereka semangat dengan memuji-muji mereka. Mungkin saja mereka berkumpul dengan sepupu-sepupunya, katakan, kau ni bagus. Jangan diperlekehkan. Kadang-kadang kesilapan, katanya ini. Lihat kau sepupu waktu tahan puasa, bukan macam kau. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Aninya, alai ini, sayang ini, bagus tahan puasa. Kita tahu yang memang dah tahan, tapi kita puji, tahan puasa. Jadi esok puasa lagi. Kemudian kita puji lagi sepupunya, adik-beradik yang lain. Kita puji sama macam kamu, apa ini, tahan puasa. Jadi inilah antara cara kita supaya anak kita mau berpuasa. Kemudian yang paling penting, kita ini memberi ilmu kepada anak itu, jangan memaksa. Seperti mana ada hadis, riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Mushbirah, di mana ada hadisnya, Alimu sabiyya salah li sab'i sinin wadribuhu alaiha bina ashri sinin. Artinya, ajarlah anak-anak itu waktu ia umur 7 tahun. Kita ajar,
Kemudian kalau 10 tahun masih tidak mau juga, kita pukul lah, pukul didik. Jadi itu masa umur 7 tahun kita memberikan penjelasan yang artinya sesuai dengan umur. Tetapi lebih baik kita daripada kecil umur 3 tahun itu sudah kita apa yang kata-kata mendedahkan kepada mereka apa itu puasa. Tambahan lagi sekarang, anak-anak sekarang alhamdulillah mereka tahan berpuasa. Kadang-kadang ada yang boleh menghabiskan puasa itu sampai waktu kita berbuka. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menarik perhatian mereka? Kita boleh bawa kadang mereka mungkin ke gerai-gerai Ramadan. Kanak-kanak memang suka nih, saya beli itu, beli ini misalnya. Kalau mau beli itu, beli ini, esok puasa lagi kita. Itu cara kita memujuk. Jadi kita yakin dan tentu ada perbezaan antara anak-anak yang masih damit dibandingkan dengan anak-anak ketani yang sedang meningkat remaja. Jadi pendedahan, pendidikan juga tentu sekali berbeza, Ustazah. Jadi macam mana kalau kita menghadapi ataupun mendidik anak remaja kita dalam menunaikan ibadah puasa dan mencintai ibadah puasa ini? Bagaimana? Khususnya, mungkin dapat dijelaskan. Mungkin dalam keadaan yang anak yang agak liat untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah apabila sudah mereka masuk artinya umur remaja, kita di sini perlu bertegas. Kita lembut tapi tegas. Jadi ini merupakan kita kan ini perintah Allah. Kamu sudah remaja, anda boleh lagi kamu macam lalai-lalai. Perintah ikut. Lagipun alhamdulillah di sekolah-sekolah pun mana ada kantin buka. Artinya kawan-kawan lain mana ada bawa barang makan untuk minum di sekolah. Jadi kita para ibu bapa di sinilah kita artinya mengejutkan mereka masa sahur, bangunkan. Kadang-kadang remaja tidak mau. Sayang kan tidurku. Sayang kan tidurku. Sudah aku makan tadi pukul 12. Pukul 12 itu belum katakan sahur. Sahur ini artinya dalam jam 3:30 ke 4. Itu katakan sahur. Dan kemudian kita jelaskan kepada anak-anak, sahur itu bukan sia-sia tuh, bukan hanya untuk menahan lapar saja ini, untuk tenaga, tetapi ada keberkatan. Kenapa kamu nak ambil berkat pada sahur? Kamu sekarang perlu untuk sekolah. Berdoalah waktu sahur, sembahyang tahajud, di sini pahalanya besar, keberkatan itu yang perlu kita ambil. Kemudian kita katakan kepada anak-anak remaja, kita tahu bahwa anak remaja ini masing-masing sudah ada pacar, kata orang, girlfriend, boyfriend. Ada kekasih lah. Jadi bila kita katakan ini, kita katakan kamu ni satu hari kamu akan kahwin. Kami tahu kamu ada teman yang kamu sukai. Jadi kamu nanti akan kahwin. Kalau kamu dari sekarang lalai dengan ibadah, apalagi sudah berumah tangga nanti, macam mana kamu akan jadi pemimpin? Jadi kita pujilah. Jadi kalau kamu berpuasa, kamu sembahyang, ini bagusnya cukup, bagus jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kadang-kadang anak remaja puji-puji, kamu suami yang baik, sukalah hati terkenang dia akan temannya. Jadi patut juga kita sanjung mereka ini supaya hati mereka apa mau mengerjakan puasa. Kemudian selain daripada itu, doa. Doa ibu bapa itu penting. Minta, jangan berdoa untuk kita saja. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan hati anakku. Berikan hidayat. Waktu utama waktu hujan lebat macam semalam kan, waktu kita sahur hujan cukup lebat. Betul. Paling bagus berdoa pada masa itu, pintu langit terbuka pada masa itu. Berdoalah waktu hujan turun untuk anak-anak kita supaya mereka ini mau berjinak-jinak dengan baca Al-Quran. Ajak mereka baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran hati mereka lembut, insya-Allah mudah kita menggalakkan mereka untuk berpuasa. Jadi ternyata ya Syarina ya, pendidikan anak-anak remaja itu memang kata Ustazah tadi kita perlu mendisiplinkan mereka dengan sedikit ketegasan. Sedangkan kalau anak-anak masih kecil, anak-anak damai itu masih dimanja-manjai. Kita beri pendidikan tetapi di samping itu diberi dimanja-manjai, dipujuk Jadi nampak jelas sekali perbezaannya. Jadi macam mana pandangan Ustazah? Bagaimana dalam situasi seperti yang kita kata tadi, kalau anak-anak remaja yang di mungkin saja ya bagi ibu bapa semasa kecil mereka terlepas pandang untuk memperkenalkan konsep berpuasa dan apabila mereka meningkat remaja, ibu bapa mula terasa bahawa mereka telah membuat kesilapan dan ingin membetulkan, khususnya bagi individu remaja yang garing benar ni Ustazah kan puasa. Macam mana menangani hal seumpama ini? Bagi ada juga macam cara pertama tadi kita katakan doa kemudian kita kita bertegas mengatakan puasa ni wajib perintah Allah bukannya perintah manusia. Kemudian perlu juga kita tanya,
kenapa anda puasa ni? Ia akan menjawab tu. Ianya malas, punya lapar, punya letahan, punya kering leher. Yeah. Okey, kita dengar. Ha? Macam mana ni? Kalau misalnya letahan lapar, satu cuba baca Al-Fatihah. Waktu puasa baca Al-Fatihah banyak-banyak, kemudian baca surah Al-Quraisy. Ada kan auzubillahi minasyaitanir ila fi Quraisy sampai akhir. Atau insya-Allah menahan lapar, menahan dahaga tu. Baca banyak-banyak. Kemudian dari segi permakanan kita. Jadi ajar anak kita tu waktu makan sahur, makan telur rebus 2 biji. Rebus panas-panas. Jangan telur yang lama-lama yang sudah berebus kemarin, jangan. Kita yang rebus, baru direbus lah ya. Panas-panas tu, suam-suam tu. Kita makan 2 biji, kemudian kita makan kalau dapat kurma tu 3 biji. Yeah. Ini kurma anugerah Kebua Duli kan ada, ya? Sedap kurmanya. Makan 3 biji. Dengan bilangan yang ganjil. Ganjil. Sasa, kalau dapat 3, 1. Kadang-kadang ada orang ganjil makan kurma ni. Ya? Yeah. Kemudian kita makan lagi oat, amping. Yeah, amping. Semangkuk amping itu sama ada kita makan secara mentah-mentah ataupun dia bercampur susu. Kemudian selain daripada itu, minum air suam. Sebanyak-banyaknya. Jangan minum air ais. Kadang-kadang kata ini, bila sungkai saja, satu jug air aisnya. Yeah. Jadi bila kita banyak minum air ais, kita akan cepat kering leher. Minum air suam. Jadi ini ada sudah diamalkan oleh beberapa orang. Ya. Alhamdulillah. Yeah. Tahan. Kadang-kadang memanglah jam 10 perut sudah berbunyi itu. Artinya mungkin gastrik ke apa. Tahan saja. InsyaAllah, bila kita makan tadi, apa yang saya katakan itu, kita tahan sampai ke petang. Letih tu memang letih lah. Kering leher tu ada tapi dapat kita atasi. Nah, kemudian saya daripada itu jangan banyak makan makanan masin. Kadang-kadang orang kata ini sahur suka makan ikan masin, suka makan telur masin. Ya. Ini juga penyumbang penyumbang kepada apa ni kering leher tu. Haus-hausan itu. Jadi makanlah benda-benda lain. Kalau kan makan ikan masin tu mungkin waktu sungkai sajalah. Sedikit jangan waktu sahur. Sahur ni kira anulah menyumbang kepada tani dahaga cepat anu apa letih. Kemudian selain daripada itu, jangan terlalu banyak tidur. Ya. Tidurlah dalam sejam ke tersiang itu. InsyaAllah cergas kita. Kalau tidur memanjang, dari ada orang dari pagi sampai dekat sungkai baru bangun tu. Bangunnya sembahyang zuhur, sembahyang asar tidur lagi. Ini menyebabkan kita terlalu letih. Bukannya sehat tu, tidak sehat tu sebenarnya. Ya. Tidur yang sehat sejam saja. Kata orang deep sleep lah, sejam itu cukup bernilai itu daripada tidur memanjang. Sedangkan kita sudah bangun, tidur lagi bangun, itu membuat kita letih. Kemudian cuba zikirkan. Dalam masa kita letih, ngalih itu, ya kawi ya matin, ya kawi ya matin, banyak-banyak insyaAllah cergas katanya itu. Dan selain daripada itu, apa ni minda katanya itu, cuba katanya katakan, puasa ini bukan untuk meletihkan, puasa ini untuk sehat, segar. Ya. Jadi kalau kita kata, ngalih, puasa ngalih betul lah kita tu. Katakan kita katakan puasa ni bagus, membuat orang cergas, membuat artinya idea kita banyak mencurah-curah misalnya. InsyaAllah Allah perkenankan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni doa dikabulkan Allah. Apa cakap kita cakap yang baik, InsyaAllah akan berlaku. Allah beri kita panduan nanti tu InsyaAllah. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya macam tadi saya amat tertarik sekali. Makan bangun ketika sahur ya, ya. Bukan saat yang kosong begitu saja sebetulnya ia diberi kelebihan ya. Jika kita bersahur, ustazah, kita mendapat keberkatan dari bersahur tersebut ya. Itu juga sebagai satu pendidikan baru yang dapat kita dedahkan bersama. Baik, jika tadi anak-anak kita manja-manjai. Apakah cara tersebut dapat kita praktikkan pada setiap tahun? Macam mana itu pendapat ustazah? Iya. Insya-Allah boleh kita macam ganjaran dari itu kan. Setiap tahun, artinya janganlah sama. Jadi jangan sampai anak itu berpuasa kerana upah. Apa yang kita mau, anak itu berpuasa kerana Allah. Upah itu sampingan saja, keikhlasan. Satu juga, ada masa lagi barangkali ini, sedikit. Masih ada masa kita. Kadang-kadang kita ni, kenapa anak tidak mau puasa? Silap kita orang tua juga. Terutama bagi mereka yang uzur syar'i. Uzur syar'i dia macam tahid, nifas. Dia boleh makan kan tu kan? Ya. Makan nanti duduk di ruang tamu, makan, minum. Jadi kata anak, kenapa ni makan ni? Kan puasa. Mereka akan jawab, saya cuti. Kata anak, saya mau cuti jugalah supaya saya boleh makan. Tengok, situ silap kita sudah. Sepatutnya kita yang uzur syar'i, jangan makan depan anak-anak. Kita bukan menghormati orang yang berpuasa, tetapi kita menghormati bulan Ramadan. Walaupun kita dibolehkan makan nyuruk-nyuruklah. Kemudian satu dari kesilapan kita, pagi-pagi jam 8, sudah hambus-hambus nih, bau mie segera.
ia makan. Jadi tai seliur ah, anak-anak kita yang selalu tu yang minta-minta. Yeah. Nah, kemudian selain daripada itu, kesilapan kita bila anak kita berpuasa umur 3 tahun, tahan kau lai, balik-balik tahan kau lai, lapar kau lai, kering leher, memberi idea. Betul. Ya. Untuk jadi, anak itu lapar. Anak itu akan menjawab. Betul. Mungkin dia terlupa dia sedang berpuasa. Lapar. Jangan ketanya bertanya. Kan sungkai kau lai. Ya. Jangan. Jadi biar kalau dia lapar, dia akan bercerita tu. Dia akan mungkin yang menangis, laparku. Jadi kita lihat 3 jam, alhamdulillah, boleh. Esok sambung lagi. Mungkin besok 4 jam. Jadi kadang-kadang itulah kesilapan kita. Kadang-kadang bila tu, laparku, gastrikku timut. Bah, kalau gastrik, sungkai dah. Ya. Jangan digalakkan sungkai. Sebab terutama bagi orang yang sudah balik ni, bukan sewenang-wenang boleh buka puasa. Nanti mungkin penceramah lain ada bercakap nanti tu, siapa yang boleh berbuka puasa dan bila masa ia apa ni membayar puasa tu. Bila kita sudah menggalakkan buka puasa, kita ingat saja. Bila kita sungkai hari ini jam 3, anda ku tahan lagi sungkai, cuba lihat tu. Kita akan menyesal. Selepas kita membuka puasa jam 3, kita akan menyesal aku tadi. Alangkah baik kalau aku meneruskan. Teruskan, satu. Ya. Yang kedua, besok datang lagi tu perangai tu. Kita sungkai, terlampau lapar, lama sudah. Sungkai lagi jam 3, betul menyesal. Jadi sampai bila kita kan sampai ke artinya apa ni sampai ke maghrib nanti baru kita berbuka, rugi kita. Jadi apa yang perlu sekarang? Kita galakkanlah keluarga kita sama-sama kita berpuasa. Walaupun kita dibolehkan berbuka puasa, anggaplah kita berpuasa juga. Kita makan sorok-sorok supaya anak kita tidak tersliur. Ya. Baik Ustazah, ini sedikit kepentingan dan juga pendekatan yang boleh digunakan oleh para ibu bapa dan juga ahli keluarga dalam mendidik anak-anak untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi Ustazah, kita ada sekitar lebih kurang 5 minit. Ya? 5 minit. Dalam sesi kita, kalau dapat Ustazah sampaikan saranan dan ada kalanya juga mungkin sedikit muhasabah ya, apabila tidak terasa golongan dewasa sebenarnya menjadi contoh kepada anak-anak dalam menunaikan ibadah puasa seperti yang Ustazah katakan, apabila uzur syar'i mereka tidak berpuasa, terlepas pandang makan di hadapan anak-anak yang masih berjinak-jinak dengan konsep puasa dan juga mungkin ada yang tidak berpuasa langsung ya kerana enggan untuk menghalang dirinya daripada mungkin tabiat merokok ataupun tidak tahan lapar. Macam mana? Silakan Ustazah. Iyalah, bagi mereka yang dah tahan lapar ni, kalau orang tu perokok dah misalnya, jadi yang pertama kita minta doa kepada Allah. Yang kedua, amalkan surah Fatihah tu banyak-banyak. Bila ingat rokok je, baca Fatihah. Ya pernah ini satu peristiwa berlaku pada seorang tu. Ya ini memang katakan perokok yang paling anulah, banyak merokok. Tetapi ia ada tekad untuk meninggalkan rokok tu, ia cuma Fatihah saja. Ada saja taisliurnya, ia baca Fatihah, baca Fatihah. Alhamdulillah. Tinggal terus rokok atau jadi di bulan puasa ni memang kita ni memang merokok pun tak boleh, makan tak boleh, maka kita sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, tumpukan kita punya perhatian kepada puasa. Kenapa kita tidak mengambil peluang? Rugi kita dalam setahun cuma sekali saja, sebulan ni saja. Jadi kita bawa baca Al-Quran, kemudian tarawih di masjid ya. Jadi kita sekarang ni kita fokus kita untuk melatih anak berpuasa. Kita bawa anak-anak ni terawih ke masjid. Mungkin saja mereka ini bising. Ada orang dah berapa senang. Jadi kita ajar mereka. Kita bawa dulu malam pertama, malam kedua. Nampak-nampaknya ini alhamdulillah dapat dikawal. Teruskan bawa. Tetapi kalau dia dapat dikawal, bising, mengganggu orang sembahyang. Lompat-lompat sana misalnya mengganggu. Artinya kita tahan dululah, artinya belum sesuai lah umur seperti itu dibawa ke masjid. Nah, kemudian selain daripada itu, bagi mereka tadi yang uzur syar'i, anak itu akan bertanya, oh kalau puasa ni boleh cuti. Mereka tidak faham, sampai ke besar dia cakap, oh boleh cuti dalam puasa. Kita jelaskan, cuti itu sebenarnya apa. Orang perempuan diberikan hak begini-begini, ataupun orang yang sakit, mereka dibolehkan berbuka puasa kerana sakit. Bukan ya kerana lapar ya berbuka, kerana sakit atau ya kita jelaskan. Jadi anak-anak ni fahamlah. Oh, artinya begini-begini ya. Nah, kemudian selain daripada itu ramai-ramailah. Kadang kita sahur ni berbuka sama-sama. Ya. Jadi di situlah kita ajar anak kita waktu kita nak berbuka tu
makan sedikit, berhenti sekejap, berdoalah kita pada masa itu. Kata-kata kan, doa ini masa ini Allah memakbulkan doa kita. Dimustajabkan. Doa orang mustajab. Ketika bersahur. Sungkai. Berbuka. Waktu berbuka sahur pun ya juga. Sungkai, makan sedikit. Maksudnya Allahumma laka sumtu, rizqika aftartu. Kemudian jangan dulu terus makan nasi apa minum banyak-banyak ini. Berdoa dulu sekejap. Ambillah peluang, bukannya lama. Kita berdoa, di situlah kita para ibu bapa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anakku anak yang saleh, anak salehah. Jadikanlah mereka ini anak yang rajin berpuasa, mau tahan. Dan juga terutama kita juga kadang-kadang ada yang tahan puasa, tahankanlah aku puasa ini, jadi aku orang kuat misalnya. Terutama orang perempuan, banyak kerja jaga anak itu ini, letih juga kadang-kadang timbul kemarahan. Jadi minta kepada Allah, waktu bersungkai itu, kan sungkai itu berdoalah kita. Kadang-kadang waktu sungkai ini, anak-anak ni kadang ya suka tu bersusun tu gelas cawan. Kita jangan marah. Kadang-kadang kita apa ni belum lagi sungkai ini, jangan dulu. Sekarang terminum tak apa, biarkan dia. Ini kita katakan, ini air kamu, makanan kamu ni, tidak boleh makan sebelum azan. Apabila azan masuk waktu, baru boleh makan. Kan pendidikan sudah pendidikan, mendisiplinkan langsung, mereka ya. Jadi esok dia akan bercakap. Dia lihatnya adiknya pegang-pegang. Adik, ini belum lagi sungkai adik. Karang adik, tunggu azan katanya. Jadi channel langsung kita mengajar mereka dengan, artinya perlahan dengan kita katakan, dakwah bilhal. Kita tunjuk. Begitu juga kita, bila kita berpuasa, baca Quran, sembahyang banyak-banyak, jangan tinggal. Tunjuk kepada anak kita. Jadi insya Allah mereka akan ikut. Sebab mendidik anak ini merupakan satu amal jariah bagi kita. Bila kita sudah meninggal dunia, dia jadi anak yang penyembahyang, anak rajin puasa, pahalanya ampit kepada kita. Penyambung pahala untuk kita. Pahala sudah putus kan amal kita. Betul. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya.